banpres produktif. Saya harapkan ini nanti banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal. Nama saya Mardiah, ini suami saya Pak Jajang Sufyan. Usaha kami di bidang jahit-menjahit, saya pertama daur ulang bungkus kopi. Karena COVID, bungkus kopi ini 100%, nggak ada pesanan. Akhirnya kami berputar arah ke masker. Dan alhamdulillah, semenjak masker hias, pemasaran saya bisa berlanjut melalui online. Berawal dari kesulitan dana untuk membeli pernak-pernik karena harganya tidak murah. Alhamdulillah, saya dapat informasi dari Dinas Koperasi untuk mendapat banpres. Saya langsung mendaftar. Satu minggu kemudian, saya langsung dapat SMS dari Bank BRI. Dua hari kemudian saya ditelepon dari pihak Bank BRI dan langsung dicairkan sebesar Rp2.400.000. Alhamdulillah setelah mendapat dana bantuan dari Presiden itu, saya bisa membeli bahan-bahan kraft, bisa mengembangkan kembali usaha yang di masa pandemi dalam kesulitan. Terima kasih kepada Dinas Koperasi, Bapak Presiden, Kementerian Koperasi atas bantuan dananya sehingga bisa melanjutkan usaha yang kemarin sempat terganggu karena pandemi. Semoga kita diberi kesehatan, Bapak Presiden, tetap semangat dan jangan menyerah melawan pandemi. Kita harus kuat.